Baik, selamat pagi. Nih mahasiswa yang belum ada, kita mulai aja kuliah. Oke, okay. um, minggu lalu kita sudah sampai ke urusan modeling. Uh, kita akan coba dari sisi praktis aja. Um, dari algoritmanya kira-kira ada di bagian widget-widget uh, model ini. Ada. Calibrated Learning, KNN, Tree, Random Forest, Gradient Boosting, SVM, uh, Linear Regression, Logistic Regression, Naive Bias, Ada Boost, Curve Fit, Neural Network, uh, Stochastic Gradient uh, Stacking. Oke. Okay. Uh, masing-masing punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Uh, kemarin sudah dibahas sedikit. Kita uh, coba drill down masuk ke dalam beberapa. Uh, kalau kita melakukan modeling, biasanya kita akan berusaha nyari uh, algoritma apa yang bisa menghasilkan error yang paling kecil. Itu aja sih intinya. Nah, seringkali kita terpaku dengan uh, apa sih namanya, terpaku dengan uh, di parameter defaultnya dia. Jadi, kita nggak ngerubah parameternya, kemudian kita coba. Uh, Data itu dianalisa dengan parameter defaultnya dia, dan ini punya masalah besar karena belum tentu optimal buat data yang kita lihat. Oleh karena itu harus dirubah-rubah sih sebenarnya parameter-parameternya itu. Oke, okay. uh, ini saya highlight sedikit kelebihan dan kekurangan masing-masing aja ya. Uh, tree, random forest itu biasanya kalau kita harus melakukan pengambilan keputusan ini oke okay banget, terlihat and forest. Untuk data-data yang linear kita bisa pakai uh, linear regression. Untuk data yang uh, cuma beberapa, apa klasifikasinya beberapa misalnya uh, ya tidak atau panas dingin apa, jadi klasifikasinya cuma sedikit kita bisa pakai logistic regression. Logistic regression biasanya bagusnya untuk dua <laughs> uh, yes no gitu. Kalau itu oke okay, logistic regression dipaksain buat yang lebih dari dua juga masih bisa sih kadang-kadang. Naif bias biasanya untuk teks yang antar fiturnya saling tergantungnya lumayan. Nah neural network itu seringkali diagung-agungkan sebagai algoritma yang segala bisa lah kira-kira kayak gitu. Tapi parameternya banyak nih neural network, hati-hati aja. Jadi walaupun segala bisa, tapi eh, parameternya banyak. Nah, yang seru lagi adalah ini stacking. Stacking adalah eh, kita pakai beberapa model, jadi kita melakukan stacking, numpuk sih sebenarnya, menumpukan satu model dengan model yang lain, gitu ya. Dengan cara itu kita bisa eh, dapetin eh, apa ya kebaikan dari masing-masing, kira-kira kayak gitulah, stacking kira-kira gitu. Oke. Okay. Ini pada kesempatan ini saya akan coba ngasih lihat bagaimana kita melakukan uh, tuning dari si parameter tadi. Oke, okay. uh, kita ambil data, data cari data yang berada di aja. Uh, kita ambil data set. Ini kita bisa lihat, uh, ini ya ada yang besarnya satu mega, ada yang 5 mega nih. Centinews, uh, ini teks. Nanti kita akan coba beberapa jenis data, ya. Uh, ini senti news, itu teks dengan sentimen analisis. Sentimen artinya, apakah ini beritanya positif atau negatif? Itu sentimen, kira-kira kayak gitu, ya. Uh, Di sini, kita cari yang mega-mega lah datanya, cuman ini agak lama. Nanti uh, konsekuensinya, prosesnya, Bentar. mau mega atau mau yang kecil dulu, biar ngerasain. Kayaknya mending yang kecil lah kan kita nggak perlu ngasih lihat yang ini ya. Oke, kita akan yang kecil-kecil dulu. Misalnya ini nih Titanic atau Car Evaluation. Oke, ini cuman kilobyte datanya kilobyte. Eh, variabelnya ada empat di Titanic Car Evaluation ada enam variabelnya. Yang breast cancer variabelnya banyak banget, ada sembilan ribu variabelnya. Eh, yang ini ada 10 jadi ada dua yang beda nih. Dua-duanya breast cancer. Uh, yang Wisconsin variabelnya cuma 10, cuman ada datanya ada 600. Kalau yang Titanic datanya ada 2000, ribu uh, variabelnya 4. Oke, okay. kita coba yang lihat Titanic ya. Dan ini uh, dia kategori, klasifikasi lah. Klasifikasinya mati atau hidup itu ya dulu. Oke, okay. kita akan lihat. Bisa nggak kita mainin fiturnya untuk mainan Titanic tadi? Oke, okay. oke, okay. sekarang udah oke okay, Titanic udah dipilih. Kalau kita lihat datanya, ini datanya dia. Oke, okay. uh, kolom kolomnya ada empat. Yang satu ini, yang survive ini adalah yang klasifikasinya mati atau hidup. Oke, okay. warnanya hitam dia. Okay. Nah, sekarang kita akan coba lihat. Kita akan evaluasi masing-masing model. Oke. Okay. Jadi tekniknya cuman Ini nanti kalau pakai R, pakai Python, tekniknya juga nggak beda jauh sih. sama aja sih sebenarnya. Oke. Okay. cuman yang ini lebih gampang buat ini. Kita akan coba lihat beberapa ini. Uh, model. Gradient boosting. Uh, logistic regression. Nggak mungkin linear regression. Neural network. Saya pengen ngasih lihat yang namanya neural network. Oke. Okay. Uh, ini bisa SPM, KNN bisa diambil juga ya. Nah, ini dilihat, dilihat kelihatan random forest lebih lama ya. Prosesnya oke okay. nih, kita anik aja lama juga ya. Oke. Okay. Jadi teknik mainnya. Dan ini nanti kalau kita pakai Python atau pakai AR, eh, pola pikirnya kira-kira sama. Kalau kalau boleh saran, saya selalu nyaranin kalau bisa pakai Orange dulu kita nyobanya. Nah, kalau orange sudah udah, ngerti, kita boleh pindah ke Python atau AR segala macam. Soalnya kalau langsung ke R Python, kita nanti eh, ribet urusan sintaks dan sebagainya. Oke, ini udah selesai di Kita lihat hasilnya eh, uh, kelihatan tri 0,821, random forest 0,821, neural network 0,816, logistic regression 0,77, gradient boosting 0,16. Jadi gradient boosting sama neural network hampir sama. Oke. Okay. Mungkinkah ini di presisinya dinaikin lagi? Nah, di sini kuncinya. Kita jujur ini mainnya nyoba-nyoba sih. Kita nyoba-nyoba banget. Nah, ini kita lihat Tree sama random forest ya bisa dinaikin lagi nggak? Di sini ada parameternya dia minimum number of instance in a leaf. Jadi tiap leaf ada dua instance. Instance tuh data. Ada dua instance minimum. Uh, do not split subset smaller than dua. Jadi ini udah 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 presisi banget karena dia uh, dua limit maksimal tree depth itu 100. Jadi dia akan e, menganalisa sampai tree-nya kedalamannya 100. Jadi cabang, rantingnya sampai 100. Ada 100 gitu ya. Konsekuensinya apa dari sini? Kalau kita e, tree depth-nya dikecilin, dikurangin dari 10, 100, kemungkinan besar dia akan tidak presisi. Jadi ini kalau angka ini di yang ini ya, dua-dua kita naikin. Terus, 100 kita turunin, dia akan tidak presisi. Coba kita lihat, ini saya naikin ya. Saya naikinnya nggak jauh lah, saya bikin 5. Ini juga 5. Ini 100 saya bikin, saya bikin ekstrim ya, 20. Oke, jadi saya bikin ekstrim, 20. Dia lagi ngitung lagi, dia akan, nilainya akan jatuh. Tapi jatuhnya nggak fatal banget ya. 0,82 tapi jatuh dia. Tadi kan 0,821 sekarang 820. Oke, coba kita lihat lagi tri. Jadi ini konsekuensi dari parameternya di jadi instance nya dinaikin sama tri nya diturunin. Eh, waktu yang dipakai untuk melakukan eh, perhitungan komputasi itu jadi lebih pendek. Jadi kita bisa pendek. Hitungannya, uh, uh, tapi kita tidak ada penalti, uh, tidak drastis banget penalti di sisi akurasi, oke. Okay. Coba ini saya turunin jadi 10. Parah banget ini. Ini saya naikin lagi 10-10 ya dulu ya, 10. Ini jatuhnya seberapa jauh jatuhnya <laughs> Jadi mainnya gini sih sebenarnya, cara mainnya. Tuh turun, 0,819, oke. Okay. Uh, tujuan kita sebenarnya tujuan kita jadi ini buat dapat insting bahwa oke okay, ternyata uh, apa uh, dengan merubah parameter ini kita akan merubah presisinya dia jadi biasanya presisi akan berurusan dengan uh, komputer computing powernya dia seberapa kuat komputer yang harus dipakai dan seberapa apa lama waktu juga akan berpengaruh di sini. Gitu ya. Cuma ini penaltinya nggak gede-gede banget sih. Masih sekitar 0,8 sekian. Coba kalau saya naikin. Ini tetap di 2. 2. Ini 200. Nggak bisa lebih gila lagi. Jadi 0,281 udah pol. Nggak bisa lebih lagi. Jadi udah pol banget. Sekarang kita lihat Random Forest. Nah Random Forest juga cara berpikirnya nggak beda jauh. Oke, okay, dengan Tri tadi. Uh, cuman dia sama, dia lagi di set 2. Terus number of tree nya 50. Coba saya akan naikin number tree nya jadi 100. Efeknya gimana? Harusnya lebih presisi. Cuman apakah dengan 100 ini dia lebih bagus hasil presisinya. Oke. Okay. Tuh, liatin lama dia lebih lama, lama banget ini. Tapi lebih jelek, 0,818. Oke. Okay. Jadi 50 lebih bagus, coba kita turunin dari 50 ya okay, Eh, sorry, Eh, uh, saya kasih 20. ini saya contreng contrengin ini nanti harus di harus dicatat ya kalau saya contreng balance class distribution efeknya gimana jadi harus dicatat banget sih sebenarnya balance class distribution kayak gimana replicate training gimana ini dilihat semua wow nggak ngefek jadi ini paling pol 50 nih 50 coba kalau kita Waiting by class may decrease performance. Nggak boleh berarti. Ini dua. Susah. Berarti tri lebih bagus untuk data ini ya. Untuk data ini trinya lebih oke. Okay. Saya balikin lagi. Ini nggak usah dipakai. Ini nggak usah dipakai. Uh, ini lima. Ini lima Eh tadi dua ya benar ya. Limit Dev Neutral 3. Coba. Oh lebih parah lagi. Jadi malah parah banget. Jadi ini nggak bagus. Jadi yang defaultnya dia lebih bagus. Defaultnya adalah 50 dan dua kalau nggak salah. Coba bener nggak? Nah sekarang malah bisa balik lagi, <laughs> oke. Okay. Sekarang kita lihat uh, logistik regression. Kondisinya adalah logistik regression 0,774. bisa nggak kita rubah. Ini sebenarnya masalahnya, masalah logistik regression sebetulnya, karena dia hanya ada dua nilai di klasifikasi: mati atau induk. Oke, okay. nah dia uh, parameternya kayak gini tipe regulasinya ada reach L2, ada lasso L1, kemudian uh, strength-nya bisa diatur di sini. Oke. Okay. Nah, ini coba kita rubah jadi lebih strong ya. Strong. Extreme strong ya. Efeknya gimana? Jelek banget. Berarti kita harus bikin jadi weak dia. Jadi ini untuk masing-masing data training, parameternya berubah, beda-beda sih sebenarnya. Oke. Okay. Uh, ini gradient boosting, sorry. Tadi logistic regression. Ini saya akan rubah jadi weak. nggak bisa tujuh <laughs> nggak bisa parah coba kalau saya weeknya ekstrim banget week banget gimana efeknya ini week sekali ya tujuh nggak bisa e, coba saya rubah dari sisi algoritmanya ini saya ganti ke langsung 774. Jadi udah pol. 774 nggak bisa diapain lagi, oke? Okay. Uh, ya udah nasib, berarti nggak bisa. Uh, yang ini saya balikin lagi ke Rich L2. Kemudian ini 8 nggak salah tadi, tapi oh, ya udah seginilah aslinya gitu ya. 774 uh, gradient boosting dia nilainya berapa ini? 0,816. Oke, okay. kita coba lihat bisa berubah nggak dia. Learning rate. Nah, ini learning rate yang seru. Ini biasanya kalau learning rate nya pelan, dia kemungkinan buat lebih presisi lebih tinggi. Cuman konsekuensinya waktu yang dibutuhin lebih lama. Itu sih. Jadi ini learning rate penting banget. Oke. Okay. Uh... Oke, ini udah coba learning rate-nya saya turunin lagi ya. Saya turunin jadi 50, 0,05. Ini pelan banget nih learning rate-nya. Jadi logika berpikirnya cuma gitu-gitu aja sih sebenarnya. mainan kayak gini. Oke. Nggak berubah dan Gusti nggak berubah. Coba number of trees-nya saya naikin jadi 200 misalnya. 1000 misalnya. Iya yeah, lama 1000 ya. 1000 lama. Dengan learning rate-nya rate pelan banget ini. Ya. Kelihatan lama dia berjuangnya. Uh, jadi, permainan dengan algoritma-algoritma ini adalah kira-kira gini cara bermainnya. Uh, ini masing-masing tergantung data, ya. Beda data, beda hasil sih sebenarnya, jujur. Jadi, uh, training datanya beda-beda. Nanti, uh, objektifnya adalah bagaimana kita bisa dapat error yang paling kecil dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, kira-kira itu sih mainan algoritma. Dan beda data, dia beda uh, kemampuan performance, masih tetap. 0, 0816, jadi nggak berubah banyak, walaupun waktunya dibikin lebih lama. Jadi ini udah pol 100, terus ini 0,1 pol juga. Jadi udah optimis uh, paling optimis di sini. Uh, coba kita ganti metodenya ya. Oh, ini gradient boosting sama random forest jadi satu nih. Ini ada kita coba ganti metodenya. Oke, okay. pakai okay, SG Boost, 0,16 nggak berubah. Nih saya rubah lagi. It's, oh, nah naik dia. Karena boosting naik, dia naiknya di. Extreme gradient boosting sama random forest jadi satu dia. Random forest sama gradient boosting jadi satu dia naik. Oke, okay. coba saya rubah learning rate-nya. Ini 0,3 saya pakai 0,1. Efeknya gimana? Masih tetap. Jadi dia polnya segitu kira-kira dengan gradient boosting. Coba kalau saya ganti pakai yang ini gradient boosting cat boost. 0,814. Jadi yang paling bagus adalah yang ketiga. Yang ini. Tapi kita naiknya nggak banyak banget sih sebenarnya. Cuman itu berpengaruh kalau data gede ya. Kalau data gede, misalnya 0,81 sekian, 0,81 sama 0,82. Jadi bedanya cuman 1 persen lah. Beda 1 persen tapi kalau dari datanya ribuan, 1 persen gede loh. <laughs> Jadi euh, mikirnya kayak gitu cara berpikirnya. Jadi kita berusaha semaksimal mungkin supaya kita dapat sepresisi mungkin, kira-kira gitu ya. Oke, okay. uh, ini udah sekarang kita masuk ke neural network. Nah, ini seru, neural network seru banget. Uh, ini neurons. Nah, ini saya harus, harus pakai gambar paling enak sih. Neural network itu yang yang seru dan keren ini sebenarnya. Uh, neuron kita bisa lihat di sini. Kita bisa lihat di Nah, neuron adalah titik-titik ini. Titik-titik ini neuron. Nah, cara dia nulis, sorry, neurons in hidden layer 100. Artinya dia punya satu layer aja. Jadi cuman layarnya cuman yang ini doang. Ada 100 neuron ini. Di layer ini saya bisa bikin berla beberapa lapis kayak ini ada dua hidden layer jadi ini ada input ada output ini ada hidden layer cara cara cara, cara berpikirnya gitu ya ini ada input ini output di sini ada hidden layer Oke okay. kalau satu hidden layer kayak gini bentuknya ini ada dua hidden layer Oke okay. kalau saya mau bikin ekstrim saya bikin dua hidden layer jadi cara nulisnya ini 100 sama 100 lagi kayak gitu bisa konsekuensinya jadi lebih lebih horor nih ya waktu yang dibutuhin. Saya saya rada ngeri-ngeri. Oke. Okay. Tapi kebayang cara nulisnya gini. Kita bisa punya beberapa hidden layer misalnya 3 hidden layer 100 100 100. Bisa kayak gini. Oke, okay. pakai koma aja. Ini okay, beres ya. Nah, ini buat ngasih lihat dulu nih ya parameternya. Jadi, parameter siapa namanya? Neural network ini yang paling horror di, di antara semua algoritma, dia yang paling error. Dia paling fleksibel. Konsekuensi yang terjadi adalah eh, kalau kita jago, kita bisa dapat yang hasil yang presisi sih sebenarnya dari neural network ini. Cuman, eh, ya tadi apa konsekuensi yang harus kita tanggung? Misalnya, dia presisi, tapi waktunya lama, males. Kira-kira kayak gitu. Jadi males banget nih. Kalau udah presisi lama, males. Jadi kita bisa kayak gini, 100, 100, 100, oke, okay. bisa. Bisa juga gini nih. Uh, ini urusan hidden layer dulu ya, hidden layer kayak gitu. Nah, kemudian ini ada dalam hidden layer, dalam sini, ada fungsi. Dalam sini ada fungsi. Ini fungsinya ada beberapa di sini. Ini ada relu. Ada tangsa, ada logistik, ada identiti. Oke. Okay. Ada empat fungsi. Oke. Okay. Uh, Relu itu, paling gak bangun gambarnya sih. Relu, Nura, Network. Relu itu fungsinya kayak gini. Jadi kalau, jadi ini, fungsi ini ada di dalam neuron-neuron ini. Kalau ada nilai yang di atas apa sih namanya? Oh, uh, ini, ini ada. Nah, ini ini ada beberapa nih. Nah, ini kelihatan semua langsung. ReLU fungsinya kayak gini. Jadi kalau nilainya di bawah Y-nya di bawah eh, X-nya di bawah ini, nggak keluar apa-apa di Y-nya. Dia hanya keluar kalau X-nya positif. Itu relu, oke. Okay. Uh, cuman, mereka juga bikin relu yang agak bocor. Ini, x-nya akan keluar, nilainya sini. Dia bikin yang bentuknya sigmoid. Sigmoid itu, uh, semuanya positif, ya. Semuanya ada di ini positif. Uh, bentuknya kayak gini, ada yang tanha. Oke, okay, tanha. Kalau negatif, keluarnya kayak gini. Ini bagusnya kalau buat klasifikasi sih, yang tanha. Relu kebanyakan kita makainya relu, tapi kita ntar coba-coba aja, dicoba-coba aja, relu efeknya gimana, Anha gimana, liki uh, dia nggak ada yang ada cuman apa aja, logistik sama identity, oke, okay. activation, activation, uh, identity. Bentuknya kayak gini. Ini fungsi linear dia ya. Coba lihat di sini. Ini identity kayak gini bentuknya. Eh, mirip sama relu, kira-kira. Oke. Okay. Uh, uh, sigmoid sama hyper tangan. Tanha, hyper tangan. Uh, coba lihat di sini. Satu lagi selain identity itu apa? Logistik. Logistik itu yang ini ya. Yang sigmoid biasanya, logistik itu yang ini nih. Eh, apa yang sigmoid yang bikin uh, logistik ya? Coba. Istilahnya suka diganti-ganti sih eh uh, tadi logistik. Itu bentuknya kayak gini logistik. Okay. Sigmoid lah berarti. Jadi istilahnya sigmoid yang ini istilahnya logistik. Beres ya? Oke, okay. sekarang kita percobaan. Percobaan. Efeknya kayak gimana? Oke. Okay. pusat <laughs> uh, Oke, okay. ini ini neural networknya 0,816. Kondisinya hidden layernya 100. Coba saya turunin hidden layernya, jadi 20 misalnya. Ini udah kecil ya, 20 dikecilin Efeknya gimana? Uh, neural networknya 0,810. Oke. Okay saya turunin 20. Jadi kita dapat penalti eh, 0, sekian. 0,81 tetap, cuman dia bukan 6 lagi, 0. Berarti 20 terlalu kecil, kalau 50 gimana? Nggak keluar. Tidak banget. Oh, masih ngitung. Oke. Okay. 50, 0,812. Berarti tadi 100 sudah oke okay banget sih sebenarnya. 100 sudah oke. Okay. Kita, kalau mau dicoba, sekarang kita cobanya agak lain. Saya akan pakai dua lapisan hidden layer tadi. Uh, ini 20 aja, nggak usah gede-gede. Oh, lagi running dia. Oh, stres dia. Running. Coba kita lihat ya efeknya apa. di. Jadi dia ada dua lapisan. Satu seratus, satu dua puluh. lagi ngitung dia. Oke, naik dia. 0,819. Saya kasih layernya kayak gini. Coba saya ganti, ini jangan pakai relu, saya pakai logistik. Biasanya jatuh sih. Logistik nggak sebagus relu. Oke, kita coba pakai logistik, efeknya kayak gimana. Jadi nanti kita mainnya coba-coba seperti ini sih sebenarnya. Tapi kalau kita udah sering nyoba, kita jadi punya insting kira-kira kalau data seperti ini enaknya pakai apa gitu ya misalnya teks biasanya teks itu pakai naik bias nah, gambar bisa aja pakai neural network tapi neural networknya harus dicun banget nih neural network ngecunnya setengah mati sebenarnya ngecun parameter neural network setengah mati dan ini coding ini ini kita biasanya codingnya pakai python ini belakangnya python juga sih sebenarnya Uh, coba ada di sini sih sebenernya. jadi uh, di kondisi realnya kita pakai Python coding uh, coba keras atau TensorFlow ya? Ini bentuknya kayak gini. Yang benernya kayak gini bentuknya. Horor. <laughs> uh, ini. Ini cuma ngeplot doang. Nah, ini regresinya di sini. Yeah. Ini dia nih. Ini nggak uh, keluar bentuk neural networknya ya. Saya mau cari neural network yang sederhana nih. Berarti bukan di TensorFlow, di -crush. keras, keras. terus nih ini dia ini adalah datanya oke nah kerasnya sendiri kayak gini nih jadi tadi yang namanya neural network ini perhatiin dia makanya relu sigmoid kemudian dia ngasih tahu ada berapa node ada delapan node di sini ada sigmoid satu node inputnya sendiri ada 12, activationnya relu, jadi cara masukinnya kayak gini. Kalau di Python, oke. Okay. Uh, dan ini dia ngasih tahu modelnya sekuensial, jadi maksudnya adalah uh, ini kayak gini. Nih. ini Input, harus hidden network pertama, kedua dan seterusnya. Jadi bentuknya sekuensial kayak gini. Jadi bentuk codingnya kayak gini sih. Uh, kalau kita pakai orange ini jadi nggak kelihatan model add dance berapa note model sekuensial ini hilang di orange dibuang supaya lebih gampang cuman dia kita harus ngasih masukan relu cuman kita nggak bisa bedain di dua hidden network kita semua relu relu semua kalau di sini kita bisa ngatur hidden network pertama hidden layer pertama kita makanya relu Hidden network kedua kita pakainya sigmoid. Itu bisa diatur di di keras. Oke. Okay. Coba kita lihat sekarang efeknya kayak gimana. Turun dia jeblok. Pakai logistik, jeblok. Jadi uh, paling bagus relu. Uh, dia naik ke atas. Uh, Nah, sekarang solvernya, dia solvernya pakai Adam. Adam nggak bagus, ya pas-pasan aja. Yang dasar yang ini sih sebenarnya, L, B, F, G, S, B, apa gitu. Yang ini paling gila nih sebenarnya. Oke. Nah, ini lagi ngitung lagi. Jadi dia bisa lama-lama bisa mendekati tri atau random forest. Nah, sekarang sama dengan TRI. Udah 0,821. Saya kerubah solver nih. Pakai itu. Oke. Jadi asik sih neural network. Cuman konsekuensi yang kita tanggung adalah eh, dia butuh perhitungannya lebih lama daripada TRI sama random forest. Dengan presisi sama dengan TRI. Kalau kita naikin ini, regulasinya, coba kita naikin. naikin. Kita lihat efeknya aja. Oke, okay. masih tetap sama. Jadi ini nggak terlalu efek. Ini turunin aja. Oke. Okay. Uh, udah, Paul, kayak gitu. Ini bisa kita lihat di sini nih. 89%. No. Coba kalau kita ini kita rubah ya. 50 sama 20 efeknya gimana? Turun. Coba kita bikin tiga layer. 20, 20, 50, 20, 20. Dan semuanya pakai relu. Layernya tiga nih sekarang. Oke. Okay. Kita lihat di sini ya persentasenya. Nggak bisa. Jadi yang nolong banget sebetulnya banyaknya neuron di dan layer tadi. Ini tadi 100. Coba saya masukin 50 di sini. Ini 20-nya nggak usah dipakai. Efeknya gimana? Bisa naik nggak? Coba. Ini setengah mati dia hitung ngitungnya selamatin ini nih. Oke. Okay. Paling bagus dia 20. Yang tadi sih 20. Oke. Okay. Kalau ini saya naikin jadi 200 gimana? Ini penasaran doang ya. 9 persen, 19, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 persen. Turun. Berarti 100 hidden layer sama 200 hidden layer itu yang yang paling udah pola. Nggak bisa Ya, ntar kalau mau mau serius dicoba-coba sih. Jadi kita banyak main coba-coba kayak gini sih dengan data yang kita punya. Ini datanya data ini ya, data apa sih namanya? Data uh, Titanic. Kalau kita ganti data yang lain, beda lagi akibatnya. Ini, Titanic ini tutup. Ini data kita rubah sekarang. Car evaluation ada 1.700 instance, variabelnya cuma ada 6, coba kita lihat efeknya kayak gimana. Sekarang kita car evaluation, oke, okay. data yang kita ganti, nah ini ngitung semua ini dia. Ini lagi ngitung yang teri. ini sekarang bukan data Titanic lagi, sekarang car evaluation eh uh, 71%, 80, 90, 100. Oke. Okay. Ini beda banget sama Titanic yang tadi. Di Titanic kita kesulitan uh, untuk mencapai 90. Ini perhatiin di car evaluation kita udah mendekati 100%. Neural network hampir 100%, 99,1. Jadi hampir 100% dia. Tri uh, 97, Random Forest 96, Neural Network-nya sendiri hampir 100 Jadi Neural Network oke okay banget sih di sini. Oke, okay. jadi kita bisa lihat eh uh, beda data, efeknya beda banget. Oke, okay. kalau kita ganti lagi, ini, ini data eh uh, car evaluation ya. Coba kita ganti lagi datanya, kita ganti. uh, breast cancer ini yang Wisconsin ya. Yang Wisconsin ini punya 10 variabel, ada 683 instance, variabelnya cuma 10. 10. Oke. Okay. Ngitung lagi. Efeknya kayak gimana? Ini 40, 50%, 60, 70, 80, 90 100. Oke. Okay. Ini sama hampir full eh uh, network turun. Eh tapi tetap masih oke okay. random forest naik. Uh, malah yang lebih bagus. Terus logistik regression malah naik. Eh uh, gradient boosting naik. Jadi yang paling bagusnya random forest kedua logistik regression. Jadi berubah sih sekarang tapi ini rata-rata udah 96% persenan tingkat presisinya. Jadi ini oke okay banget sih. Oke, okay. tinggal algoritma yang ada. Ini tadi datanya data kanker ya. Kanker yang Wisconsin dengan variabel 10. kalau kita sekarang saya akan coba teks. continuous. Ini variabelnya ada 7, Instance-nya ada 2000. Ini bentuknya teks. Nah, ini kita harus nyobain naik bias sih sebenarnya. Saya, saya harus masukin nih. Oke. Okay. Kita lihat bentuk datanya seperti apa. Ini datanya seperti ini. Jadi ada sentimen negatif, positif, netral, ada tiga sentimennya. Negatif, positif, netral, URL-nya apa, judulnya apa, keyword-nya apa, kontennya apa, penulisnya apa, source-nya dari mana, tanggalnya kapan. Jadi kita punya, kalau ini kontennya kita gedein, Gede nih kontennya, tulisannya. Waduh, 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 waduh. Ini kontennya bahasanya bahasa... Bukan bahasa Inggris ya? <laughs> ya enggak apa-apa lah. Enggak peduli sih sebenarnya. Dia nggak peduli kontennya bahasa apa. Eh, yang penting dia ngitung jumlah kata ini. Dia negatif, kata ini positif. Kira-kira kayak gitu cara berpikirnya. Nah, supaya lebih seru, saya akan nambahin naik biasisnya. sisi Oke. Okay. Uh, ini parameternya nggak ada, naik bias nggak ada parameternya. Uh, kita lihat efeknya sekarang. Waduh, perjuangan banget ya. Coba lihat. test Ini langsung error. Errornya apa? nggak ada, nggak tulisan, gak ada tulisan soalnya. Waduh, 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 waduh. Oke, okay. saya kurangin lah. Ini ada ada stop. Ini berarti ada error sih. Oke, okay. saya kurangin ya. Saya masukin naik bias ke sini Oh iyalah oke okay. Oh. Proses dulu eh uh, text mining saya harus rubah. Ini karena datanya teks ya. Saya masukin sini dulu. Oke. Okay. Eh uh, corpus data jadi masukin corpus. Oh wala. Ini masalah ini. Jadi bentuknya Oke, okay, saya punya masalah ini. Dia datanya nggak bisa langsung diproses. Yang ini saya rubah harus teks jadiin korpus. Coba ada nggak di sini? Interchange. <guluh> Data Tax Mining Corpus, nggak mau dia. Ini seru nih urusannya. Dia masih nggak mau baca datanya soalnya, datanya error. Bukan di teks berarti datanya dia. Ini saya belum tahu nih enaknya diapain ini. Kalau saya masukin back over, mau nggak deh? Wah, ini nggak bisa ini kayaknya. Saya belum tahu caranya untuk data set yang seperti ini enaknya diapain belum kebayang Teorinya segitu, cuman ini datanya horor. Bentar. Ini buat baca text file. Kebaca sih datanya kayak gini. Ini bahasa apa ya? Oke, wah nyerah deh, nyerah. Sementara nyerah. Eh, uh, nyerah. Ya udah, sementara nyerah. Saya harus nyari lagi ya ada nggak yang teks lagi? Philadelphia crime, tapi bukan teks itu. Ini kalau kita perhatiin ada yang ada targetnya ada, ada yang targetnya nggak ada. Jadi yang targetnya nggak ada itu lebih seru urusannya karena kita harus nentuin target sih sebenarnya. Targetnya apa? Oke. Okay. Uh. yang teks itu aja, tapi teksnya bukan bahasa Inggris ya. Ini teksnya bukan bahasa Inggris, jadi enggak, ada pusing kepala. Oke. Okay. Oh, Slovenia News Portal. With content, political, business, and financial, Uh, subset cover, only device news article, annotated, positive, negative, neutral. Jadi ini 200 dokumen dari auto-sentinous data set. Original corpusnya, konten segitu. Berarti dia corpus sih ya sebenarnya. Uh, Slovenia, Slovene. Ya. Data set masuk ke corpus, corpus bisa jadi back office nggak? nggak keluar apa-apa ini, di sini nggak keluar nih, kalau ada titik-titik ini berarti nggak keluar. Sorry, nggak bisa, nyerah. Jadi ini makhluk ini menyerah, <laughs> akhirnya nyerah juga. Tapi ini satu-satunya yang teks ini, yang ini soalnya. Nggak ada lagi yang lain, yang lain bukan teks ini. Ini beras banyaknya beras cancer ya. Ini banyak beras cancernya ya. Oke, okay ya udah jadi poin gedenya kira-kira itu aja poin gedenya nah sekarang kita akan ganti topik lah udah kebayang ya saya punya waktu sekitar sejam kira kita akan merubah topiknya sekarang masalah visualisasi jadi masalah pertama adalah model kita cari model mana yang paling cocok untuk data tertentu. Cuman ternyata tadi yang teks ini saya pengennya bisa pakai naif bias. Ternyata agak susah. Nah, untuk visualisasi, ini model udah ya dibahas. Nah, visualisasi adalah supaya kita gampang bercerita sih sebenarnya. Jadi kalau kita udah menganalisa data, Terus nanti kita bisa cerita. Ceritanya seperti apa. Paling gampang cerita bentuknya gambar. Kalau cerita berbentuk, apa sih namanya? Berbentuk tulisan, lebih susah orang nangkepnya. Jadi lebih gampang visualisasi sebenarnya untuk supaya kita bisa cerita. Intinya itu aja. Jadi ini ada visualisasi. Tujuannya untuk bercerita tentang hasil analisa yang kita eh, kerjakan. Oke. Okay. Kita visualisasi gampang-gampang dulu ya. Visualisasi gampang-gampang dulu. Datasetnya saya ambil dataset paling gampang tuh iris sih sebenarnya. Di sini ada iris nggak sih? FGHI. Iris ini dia. Ada lima kategori, ada lima variabel, ada 150 data, ada lima ini saya ambil irisnya. Oke. Okay. Uh, kita lihat datanya. Data table. Nih datanya. Jadi ada sepal length, sepal width, petal length, petal. Cuman kalau dari data kayak gini kita susah buat cerita karena ini datanya angka kayak gini, yang sebelah kiri adalah uh, klasifikasinya. Angka sepaleng 5,1 3,5 1,4 0,2 itu Aristotelsa 4,5 3 1,4 0,2 setosa. 4,7 3,2 1,3 0,2 setosa, dan seterusnya jadi kalau cerita kayak gini susah orang susah buat buat dapetin eh, rohnya lah oke okay. paling gampang kalau mau dapetin rohnya adalah kita gambar ini Uh, kita tidak melakukan klasifikasi dulu, kita langsung gambar aja buat ngelihat si uh, datanya. Ini ada beberapa pola visualisasi, ada scatter plot, ada line plot, ada bar plot, ada CV, ada mosaic display, ada free wish, ada linear projection, rat dan sebagainya. Banyak banget masing-masing uh, punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jujur, saya lebih sering pakai 3 viewer scatterplot. Dua itu yang sering saya pakai, sih. Yang lain nggak terlalu jarang dipakai. Jadi, saya pakainya dua ini yang banyak dipakai dan gampang banget, soalnya buat buat bikin cerita gampang. Okay. Uh, kalau scatterplot, tinggal ditarik aja, masukin ke sana. Ini tanpa proses, ya. Kita tidak proses, kita tidak melakukan modeling apa-apa langsung kita bisa lihat di sini. Ini udah enak banget ngelihatnya. Ini ada tiga jenis iris. Ada iris setosa warna biru, iris versi color warna merah, iris virginica warna hijau. Kalau kita lihat, iris yang warna biru itu sendiri dia, misah langsung. Sementara iris yang versi color sama virginica itu kecampur datanya antara merah dan hijau campur banget kita bingung untuk milahnya sih sebenarnya karena ada banyak yang hijau masuk ke merah merah masuk ke hijau batasnya kelihatan ini ada dia berusaha ngasih batas tapi susah lihatnya ini kalau eh, kita lihat dari sepal width sama sepal length sepal width sepal length itu apa kita bisa lihat di bunga irisnya sendiri iris classification. Uh, image. Nah, ini nah, paling enak lihat di sini. Sepal itu yang gede, petal itu yang kecil. Ini kayak bunga anggrek ya. Bunga anggrek enggak, enggak kayak gini, anggrek mah. Ya, mirip-mirip -mirip. -mirip. Oke, okay. jadi sepal yang besar, petalnya yang kecil. Oke, okay. jadi kita lihat yang besarnya, jadi daun bunga yang besarnya, efeknya kayak gini. Kalau kita lihat dari sisi sepal length, sepal width. Kalau kita lihat dari petalnya, petal length, ini petal width. Nah, lebih enak lihatnya kalau dari petal, kelihatan ini misahnya lebih gampang buat dipisahin. sepalnya. Sepalnya hampir hampir kecampur antara versi color sama Virginica. Setosa sih beda sendiri nih, kelihatan setosa beda sendiri. Cuman kalau versi color Virginica agak kecampur, di sini ada titik-titik yang nyamburnya di situ. Dan konsekuensi titik-titik itu kita bisa cerita bahwa proses klasifikasinya kita bakal dapat kesulitan di sini. Terus ya, itu uh, visualisasinya. Oke, okay. Uh, coba kita lihat lagi. Uh, ini saya punya data seru nih ini, Coba bentar ya. Bisa nggak kita pakai? <guruh> uh, Oke, okay. coba saya ini rada ngaco nih login ready oke susah 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 oke okay. uh, ini udah urusan dengan si Aris beres dulu kita akan coba ganti data pakai uh, Titanic buat melihat tapi ntar saya ganti data yang lain lagi ini udah oke okay, datanya saya ganti sekarang pakai Titanic. Oke, okay. nah ini kita coba lihat pakai scatter plot bisa keluar kagak? <laughs> Bentuknya cuma kayak gini doang kalau pakai scatter plot. Uh, karena datanya cuma yes no yes no doang. Dia cuma dua dua apa sih namanya? dua titik atau beberapa titik aja. Misalnya kalau umur dia punya dua variabel eh, anak child sama adult dari sisi umur ya. Jadi dari sisi umur ada child, ada adult, kemudian child itu ada kelas 1, kelas 2, kelas 3 tapi tidak ada yang jadi crew. Kalau adult tuh ada yang crew, kelas 1, kelas 2, kelas 3. Jadi bentuk datanya kayak gini banget. Oke. Okay. Uh, kalau kita pakai uh, scatter plot ini, kalau kita rubah, uh, sumbu x-nya adalah umur, sumbu ininya adalah survive. Nah, kita bisa lihat datanya kayak gini: uh, jadi adult sama child uh, mati atau hidup. Kalau hidup, yes, mati no gitu ya. Tapi dari sini kita nggak bisa lihat, nggak bisa lihat eh, apa berapa nggak kita nggak, nggak, punya gambaran berapa yang hidup, berapa yang mati dari sini. Oke, okay. nah di sini. Di sini baru kita mainin dengan si itu bedanya scatter plot sama tree-nya ya. Nah, kalau ini ya kepaksa kita melakukan tes lagi. Ini tes cepat aja lah ya. Modelnya yang paling bagus. Terus sama Random Forest ya. Neural Network suka reset Kelihatan yang bagus tri Random Forest 0,819. trinya nya 0,2. Jadi lebih bagus sedikit trinya, kita bisa buang-buang itu. Remove, ini remove, ini remove. Oke, okay. nah kalau udah kayak gini lebih enak jadinya. Eh, uh, visualisasinya lebih gampang dilihat. Daripada yang scatter plot, yang ini lebih gampang melihatnya karena kita bisa. Ini adalah cara mengambil keputusan. Jadi nanti misalnya kita punya data, misalnya presiden punya data, terus misalnya gini, data yang paling seru adalah bagaimana kita membantu orang miskin. Oke, datanya kan bisa banyak ya. Ada jumlah penghasilan, tingkat pendidikan, apa segala macam. Nah, waktu kita pengen ngambil keputusan buat membantu orang miskin tadi, parameter mana yang pertama kali harus kita lihat. Nah, dari data itu kita bisa melihat yang ini sih sebenarnya. Kalau ini kebetulan kelihatan banget, ini targetnya adalah yang hidup, yes. Kalau yang mati, no. Ini target yang mati ya. Jadi kalau warna birunya kental, berarti itu bakal mati sih. Jadi kalau kita lihat, e, pertama yang dilihat adalah jenis kelamin, kemudian umur laki-laki, kelas tiga, kira-kira kayak gitu. Oke, okay. jadi kira-kira kayak gini cara ngelihatnya. Nah, terus saya lagi penasaran, ada data lucu soalnya. Oh, ini aja lah satu Indonesia Award ya, satu Indonesia Award. Uh, saya makai okay, satu Indonesia, oke bos. ini saya ngasih lihat data teks ya, data teks datanya seperti ini kira-kira. Uh, jadi ini teksnya. Uh, dia judul judulnya bakti sosial, kemudian tingkat kesulitannya seperti ini, uh, outcome-nya seperti ini, outreach-nya seperti ini, sustainability-nya seperti, seperti ini, uh, dan nilainya dari motivasi ada tujuh. Oh ini nilainya uh, diskrit ya, tujuh tiga sembilan ada yang menghitung. Saya mau cari nilai yang pakai koma soalnya tadi nilainya nilai diskrit banget sih 739 segala macam. Saya Tidak, berarti bukan di sini dia. Oke, okay. uh, ini datanya. Semua diskret, semua nih. Saya lagi pengen cari yang data average-nya, kayaknya hilang. Bisa nemu nggak? Oh, datanya di script. Datanya di script banget. Ini yang dilihat yang yang kolom yang ini ya, yang C D ada C D pagar C itu klasifikasi D itu diskrit. Nah itu yang jadi masalah. Saya pengennya kontinus sih sebenarnya. Ini nggak ada nih, 2023-nya hilang. Oke. Okay. Datanya Katanya banyak banget ya. <laughs> Kenapa yang yang average-nya nggak ada? Nah. Average tipe ada ya eh. hilang datanya waduh 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 ya udah data apa adanya lah kita coba ya dengan data kondisi data apa adanya uh... Coba ini saya buka gimana? File ini dibuka gimana? ini ekstrakin saya coba ya Oke. Okay. Coba lihat. Saya butuh angkanya aja. Angkanya harus tidak diskrit kalau bisa. Waduh, oh, diskrit juga ya. Ini 1977 itu diskrit. Jadi harus pakai koma-koma nih. Ya, diskrit semua. Ya udah nggak apa-apa lah. Jadi kita punya data dengan kondisi angkanya cuma 1, tiga 7, 9, segala macam. Ini angka diskrit. Uh, dan ini angka ini dibikin oleh beda-beda orang. Ini kalau kita lihat ini sama ini sama nih datanya. Ini sama ini sama uh, datanya dua-duanya tiga hasilnya. Ini sama ini sama hasilnya tujuh. Nah ini beda nih sama tapi hasilnya lain. Yang satu sembilan, yang satu satu. Kenapa hasilnya beda? Karena itu dua juri uh, dua juri yang lain yang ngasih nilai. Oke? Okay. Jadi kadang-kadang kita berhadapan dengan data uh, yang dibuat oleh beda orang untuk hal yang sama dia akan punya persepsi yang lain. Gitu ya? Uh, ya udah nggak apa-apa. Uh, saya biasanya tekniknya adalah saya ambil rata-rata. <laughs> Kalau ini jadi seru nih urusannya karena dia nggak ngambil rata-rata dan ngambil rata-ratanya diwikit manual, diwikit manual, dihitung manual, di rata rata sekian. Jadi saya ambil rata-ratanya sekian. Nah, dengan cara itu ini kita akan coba ini percobaannya bisa nggak? Nih. Oke, ini akan kita baca data Excel. Ini data uh, file. Nah, ini filenya kita ambil dari satu Indonesia Award. Itu tadi filenya file Excel biasa sih, uh, satu Indonesia Award. Ya. Oh, ini ada average. Nah, ini yang average. Ini yang seru, oke. Okay. Jadi, ini saya udah punya data yang average. Oke, okay. uh, ini ada kebetulan. Kita di satu Indonesia World akan menilai dari beberapa sisi: satu, uh, dia kita nilai motivasi, obstacle, outcome, outcome keluaran, outreach berapa orang yang dapat manfaat sustainable kira-kira bisa langgeng nggak ke depan. Tapi ini saya ngambilnya average nilai, oke? Nah ini saya akan klik motif paling seru sustainable sih sudah sustainable, saya akan buka sustainable. Perhatiin ini filenya Excel X ya, jadi Excel file Excel biasa, oke? Wah, collapse, nggak kuat. Gede banget. Waduh. Oh, ya masuk. Oke, okay. berhasil masuk. Uh... Nah, di sini, di sini ada. Ini fitur-fitur ini nggak dipakai. Kita butuhnya yang ini doang sih sebenarnya. Uh, judul motif of cycle outcome out sustainable bentuknya teks dan nanti nilainya ada di sini, oke okay, targetnya ada di sini, oke. Okay. Nah sekarang saya akan coba proses dia, uh... jangan dipen bukan salah. Select kolom, saya akan select dari kolomnya. Dia oke, okay. uh, yang akan dipakai yang ini, terus yang dipakai targetnya yang ini. Oh, sorry, oh ini salah, ini jadi. Nih, sorry, sini ini ini nggak dipakai fitur yang ini nggak dipakai, bisa Oke, okay. ini nggak dipakai. Nah, yang ini saya jadiin fitur. Wah, ini meta. Ini harus jadiin fitur soalnya jangan meta ini. Waduh, 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 waduh. harus diedit lagi file Ini, ini harusnya. Jadi motif outcome, obstacle ini harusnya ada di sini. Fitur. Yang ini di-ignore. Ini targetnya. Jadi nanti yang fiturnya adalah yang ini. Text. Uh, nilainya adalah yang sustainable ini. Nilai jadi target. Sebentar yang ini nggak tahu kenapa keluar kayak gituan. Coba kita lihat dari file aslinya ya. kalau saya gini doang gimana? Saya buang ininya ya kodenya. Outcome buang. bentuknya teks yang di teks-teks ini saya buang aja teksnya nah yang ini yang yang set dan diskrit oke okay. oh sorry yang ini diskrit set uh, saya ngambilnya jangan yang diskrit tadi ada average mana ya average. Gak ada apa. Kok tadi ada? Dia bacanya di mana tadi? Ini coba saya stop dulu. Coba dia bacanya dari, dari folder mana sih? Ini kan ada average 1. SIA 2022 average 1. SIA 2022. Oh, di sini dia. Oh, salah. Nah, ini dia dapat. Nah, yes. Oke. Okay. Ini dia motif. Oke. Okay. Ini dia makhluknya. Saya akan ambil ini juga lagi. Dan ini kelihatan angkanya di sebelah sini nilainya pakai koma koma. Oke. Nah ini ini jumlahnya ribuan. Sebelah kanan jumlahnya ribuan. Ini saya, saya nggak bisa kata sini. Ongg bisa di sini. Oke. Oh, okay. Bidang, judul, motif, obstacle, outcome. Harusnya nggak ada meta di sini kenapa keluar jadi meta ya? Ini metanya bikin kacau tuh tadi. Karena meta jadi saya nggak bisa ini. Average satu motif coba saya load lagi. Coba. ini loadingnya lama ini gede soalnya filenya jadi filenya gede banget jadi loadingnya lama wait wait ini kalau kita udah ngalisa data gede gini nih loadingnya lama wait lagi ini udah masuk Ini meta. Tiap kali jadi meta dia. Saya punya fitur ini. La ilaha illallah. Oke. Okay. Coba. Sorry, 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 sorry. Saya masuk lagi ke sini. Dulu nggak serewal ini ya. <laughs> jadi gitu deh kadang-kadang suka rewel dia berubah versi berubah ini coba saya kasih kode. string string Ini ngasih kode buat dia string tapi dia fitur bukan ini maksudnya. Bukan meta. Meta itu di dicuekin soalnya. Meta tuh ignore. Itu metadata aja, kode aja. Jadi di ignore. Saya nggak mau di ignore ini mau harus diproses soalnya. Jadi, ini saya kasih kode. dia adalah string. Oke, okay. ini udah beres semua. Oke, okay, saya save. Oke, okay, ini tutup biar nggak ngelotnya nggak ketinggian. Loadingnya nggak gede. Oke, okay. ini saya tutup lagi coba kita lihat mau nggak sekarang mudah-mudahan mau ya mudah-mudahan file yang di edit tadi benar ya kalau nggak kacau juga nih oke hey. uh, wait dua kali wait ya. Ini loadingnya lama, ya. Oke, okay, sekali lagi, 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 lagi. Oke, okay, dua kali, tapi ini masih meta. Oh, tiga kali ini masih meta, nih. Coba. Uh, ini sudah ada. Ini bidang jadi kategori. Waduh, jadi kacau gini ya. <laughs> Targetnya sih bener motif number. Cuman saya pengen yang makhluk ini bukan ada di meta, pengennya ada di fitur. Uh. Waduh. Fahamnya kegedean kali ya, dia kolaps langsung. Jadi ini kalau bisa masuk, jadi kisahnya gini. Kalau ini bisa masuk, saya biasanya akan ini, kalau bisa masuk, ini kondisi nggak bisa masuk. Kalau bisa masuk, yang akan dilakukan adalah, karena dia bentuknya teks, tapi ini udah kacau ceritanya, jadi ini harusnya di select kolom ini, select kolom ini saya harus tentuin, supaya string-string ini bisa masuk ke dalam fitur. Okay. Terus targetnya ada di sini. Yang ini, eh, yang ini nggak dipakai semua ini, semuanya diignore ini, nggak dipakai ini. Jadi kondisinya kayak gitu. Jadi ini nggak ada, ini masuk ke dalam sini. Jadi judul nama peserta nggak dipakai, nama peserta dibuang aja ke sini. Judul outcome obstacle. Uh, segala macam ada di sebelah sini, masukin jadi fitur, dan kemudian yang harus saya lakukan adalah saya masuk ke dalam teks. Mana dia teks? Uh, teks mining. Ini ngasih lihat aja, nggak bisa dioperasin benar. Uh, jadi saya biasanya akan preprocess teks, ini saya rubah jadi bahasanya Bahasa Indonesia, FG. Eh, ini Indonesia, oke, okay. supaya stoppers dibuangin semua, oke. Okay. Jadi, ini masukin ke sini, cuman ini nggak bisa. Ini, oke. Okay. Kemudian, setelah dia jadi Bahasa Indonesia, kemudian kita stoppersnya udah dibuang-buangin semua. Biasanya, saya suka pakai back juga overs itu ngitung kata ini ada berapa, kata ini ada berapa, kata ini ada berapa, dan dari kata-kata itu kita bisa dapat koordinat sebetulnya dari masing-masing uh, teks, gitu ya. Nah dari sini baru kita masukin ke sini, masukin evaluasi ini, test score. Nanti kita uh, hitung modelnya. Waktu itu saya dapatnya pakai Random Forest yang bagusnya sih saudaranya. Oke, jadi ini kalau ini nggak bisa jalan ya, karena nggak ini kelihatan ini titik-titik-titik korpusnya, jadi nggak ada nggak ada data yang dikirim nih saudaranya. Jadi ini nggak akan bisa. Ini nol kosong karena nggak ada data gitu ya. Nah kalau ada data kita udah berhasil. Kalau tadi berhasil berarti kita bisa lihat presisinya segala macam. Nah, ini nanti uh, kita bisa waktu itu saya dapatnya random forest yang bagus dan ini, ini saya buang. Remove random forest yang bagus ke sini. Ini kita punya model. Modelnya kalau mau di-save bisa, ini ada save model. Jadi kita bisa save modelnya ke sini sih, Saudara. Jadi model bisa kita save. Kenapa saya perlu nge-save model? Karena ini prosesnya panjang banget, lama banget nih prosesnya ini. Teksnya gede, banyak. Jadi nanti dia perhitungannya gila-gilaan mabok dan kita save modelnya. Setelah modelnya di-save, langkah selanjutnya adalah kita kita akan ngitung. Kalau ada ada data tulisan kayak gini nilainya berapa? Jadi caranya adalah kita bisa load model load model Model yang kita save nanti kita baca lagi di sini. Jadi waktu save model kita harus save as, kita kasih tahu nama filenya apa di sini, save as-nya apa. Kemudian nanti kita load file yang sama, kita load file yang sama dan kita bisa lakukan prediksi di sini, prediksi. Jadi model kita masukin dalam prediksi. Nah di sini kita perlu ngeload data lagi data ini dengan data yang data yang di bawah sama data yang di atas beda. Jadi data yang di atas, yang data aslinya adalah data yang sudah ada nilainya. Jadi kalau kata-kata seperti ini nilainya berapa? Data yang di bawah adalah kata-kata tanpa nilai. Jadi kita mau prediksi kata seperti ini nilainya berapa, gitu ya. Setelah itu dapat, ya udah. Nanti eh, kita ini prediksi biasanya nanti keluar sih kalau ini mah Iris ya. Ini Iris ya contohnya. Tapi nanti kita bisa lihat. Nah, kita kan ini saya berusaha tadi pakai teks text, ternyata teksnya yang nggak, segampang itu bacanya rupanya udah. Ini soalnya saya pakainya orange yang zaman dulu kala. Ini saya udah upgrade ke orange yang baru dan rewel ternyata nggak semudah itu jadi harus saya oprek-oprek lagi supaya datanya bisa dibaca dengan benar. Oke. Okay. Misal, misalnya kita akan pakai Iris aja biar gampang. Oh, pakai Iris pakai ini aja ya. Cancel. Remove. Uh, Oke. Ini nggak usah saya modelnya nggak usah saya save lah. Soalnya Iris kecil, jadi masih ikhlas. Waktu yang dibutuhin buat ngitungnya nggak banyak. Nah sekarang saya akan pakai Iris, pakai data set. Wih, sorry dua kali. Ini saya kasih lihat contohnya pakai Iris. Ini data setnya Iris kita pengen ngelihat seberapa bagus dia bisa melakukan falsifikasi okay. data setnya iris, kemudian kita pakai random forest eh jangan, jangan langsung random forest saya akan bagi dua sih sebenarnya ini, datanya akan dibagi data sampler saya akan bagi 80% saya pakai buat training 20% yang sisa saya pakai buat ngetes oke, okay. jadi sampel data jadi 120 dipakai training, 30 buat testing. Yang training, masukin ke random forest. Coba lihat. Jadi data sampel masukin ke data, masukin random forest. Ada remaining data, ini yang akan kita pakai tes. Hasil modelnya benar nggak mendeteksinya, mengklasifikasinya. Oke, jadi ini... Saya masukin ke prediksi sih, sebenarnya jadi bukan data sampel yang masukin prediksi, tapi remaining data yang masukin ke sini. Nah, prediktor ini adalah model. Prediktor ini adalah model yang didapat dari si Random Forest. Oke, okay. jadi kita, Random Forest ini. Jadi data kita bagi dua di sini ya, 80% sama 20%, 80% kita pakai buat bikin modelnya, kemudian sisanya 20% kita masukin ke sini. Coba kita lihat dulu. Nah ini modelnya masuk ke prediktor Oke, okay. kalau lihat di sini, sample data masukin ke data. Tapi sample data, eh salah. Remaining data masukin ke data. Oke. Okay. Jadi remaining data masukin ke sini, model masuk ke sini, data sampel masukin ke random forest, kita dapat model, nah sekarang kita lihat hasilnya. Ini bisa kita lihat, errornya 0,0,0,8, ini aristotosa, aristotosa, tapi benar. Ini 0,0, 0, 0, Yang errornya 0, oke okay banget. Ini virginica, virginica. Jadi yang sebelah kiri adalah hasil, apa sih namanya? Hasil prediksi. Dari model yang kita pakai, yang sebelah kanan data benernya. Jadi kita bisa compare langsung sih. Kalau kita main pecah, kayak kayak tadi sampel dipecah 80-20 kita bisa eh, ngecek algoritma yang model yang kita buat bener apa salah. Jadi caranya kayak gini. Tadinya saya pengen ngecek ini pakai teks, text. cuma teksnya nggak kebaca ternyata. Jadi seru <laughs> nih urusannya. Tapi kita lihat dulu yang ini ada yang salah nggak ya? Oke. Okay. Ini versi color setosa versi color versi color setosa versi color virginica virginica. Ini setosa benar versi color virginica virginica setosa virginica setosa versi color Gak ada yang salah sih. Setosa virginica. Setosa benar. Jadi model yang kita buat berhasil dengan baik melakukan prediksi bahwa kalau ininya kayak gini dia kategorinya aris yang mana jadi udah bener jadi nanti kalau kita punya data sarannya dibagi dua ada biasanya 80-20 atau 70-30 terserah sih kalau datanya gede banget kita bisa 90-10 sih udah gitu kita coba tes seperti ini ini kita pakai random forest coba kita ganti random forestnya ini random kita ganti ya kita ganti pakai misalnya logistic regression oke okay. ini sampel data masukin sini sini masukin sini model masukin sini coba kita lihat efeknya iyalah coba ada yang ini error nih satu error ini versi kalau di sini gini satu error ini satu doang tapi ada error dia iya oke jadi yang ini pakai apa tadi logistik regression ada error satu kalau kita pakai Random Forest nggak ada error sama sekali, jadi oke okay banget buat prediksi. Kalau pakai apa sih tadi <coughs> Logistic Regression kita dapetin satu error. Tapi ini nggak menarik sih. Yang menarik tadi teks asli menarik teks. Cuman nggak bisa jalan. Ya harus dioprek-oprek lagi. Uh, tolong soal-soal uh, ujiannya dikerjain supaya anda bisa lulus. Berusaha buat ngulang kuliah nggak baik dan kalau bisa kuliahnya bisa dapat A semua bukannya apa, -apa. kalau ngelamar kerja dengan kondisi nilai A tuh enak kalau nilainya enggak A enggak enak buat ngelamar kerja itu aja sih oke okay? sekian dulu dari saya mudah-mudahan bisa bermanfaat bila kita berada assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke okay. wih assalamualaikum prof berarti harus ya. apa tuh Berarti harus A semuanya, Prof. Ya kerjain semua aja, Bun. Biar nilainya ya, bagus, Bu. Masa Bu ini dapat nilai 20 kan enggak lucu. Enggak lucu, Bro. Udahlah, kamu pasti bisa lah. Semuanya ya Monika juga ini siapa Iqbal. Ya, tolong kerjain lah. Ini kuliah ini baru dua orang yang lulus gitu, oke? Okay? Okay. Sampai ketemu lagi. Tapi minggu depan saya bikin rekaman deh kayak minggu depan, gitu ya. Minggu depan mau ini soalnya, mau kurban di kampung. Oke, okay, terima kasih, sampai ketemu lagi. Pakai zoom, kalau ada apa-apa pakai email. Terima kasih.